Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Sendang, Sumber, Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. Apa kabar sahabat Radioku dimanapun Anda berada? Kami doakan kabar sahabatku semuanya di kesempatan pagi hari ini dapat dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan Ahad pagi ini kita dapat bersua kembali ya, yaitu dalam program Sambut Mentari untuk edisi 2 Muharram 1443 Hijriah atau 31 Juli 2022. Dalam program Sambut Mentari ini seperti biasa sahabatku, kita akan kembali belajar bersama asatid dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Cirebon, yaitu bersama Al-Ustaz Aziz Fadli Al-Ma'rif. Informasi untuk Anda sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas, Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokuonline.com, atau Anda juga bisa menyaksikan langsung live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan alhamdulillah sahabatku, sudah hadir bersama kita Al-Ustaz Aziz. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, berkat doa dari Kang Irfan juga para sahabat, Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Dan tentu selalu dengan membawa himmah, semangat ya. Karena saat ini kita sedang memperjuangkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebenarnya terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, di kesempatan Sambut Mentari pagi ini ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua, Ustaz? Di pagi hari ini kita akan melanjutkan melengkapi materi pada pertemuan pekan lalu ya. Kalau pekan lalu kita telah membahas tentang ma'rifah ya. Martabah ma'rifah, yaitu tingkatan ma'rifah, pengetahuan kita dengan Allah, pengetahuan kita dengan hukum-hukum syariat, dan pengetahuan kita dengan apa-apa yang dijanjikan atau ancaman dari Allah. Kalau sekarang kita akan bahas kebalikannya. Itu bahayanya daripada jahal, kebodohan. Orang yang tidak mengetahui Tuhannya Allah, orang yang tidak mengetahui hukum syariat, maka semua itu akan ada bahayanya, mudarat. Nah, ya, baik. Tawatul untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadhma' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang senantiasa kami cintai, kami muliakan guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya. Kita doakan agar beliau diberi oleh Allah kemudahan segala urusannya. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan untuk senantiasa membimbing kita agar lebih mengenal Allah, lebih mencintai Rasulullah. Dan mudah-mudahan beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para pendengar radio di mana saja Anda berada, terkhusus untuk Kang Irfan beserta kru radio, mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah. Diterima semua amal ibadah, amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk istiqomah mempelajari, mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membersihkan hati, ilmu tasawuf, dan ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kita masih belajar bersama Syekh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Samaratul Ma'arif, yaitu buah daripada ma'rifah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui hukum-hukum syariat, kita mengetahui ayat-ayat yang berisi tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bermaksiat, atau ayat-ayat yang Allah beri janji kepada ahli taat dengan surganya, nikmat-nikmat akhirat. Dan sudah dijelaskan juga betapa pentingnya ma'rifah, karena ma'rifah billah atau ma'rifah bil ahkam syariah atau ma'rifah bil ma'a'adahullahu minal jannah awin nar, karena buahnya adalah akan berpengaruh dengan aktivitas amal kita. Orang bermaksiat adalah karena kurangnya pengetahuan mereka dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang sudah ma'rifah billah, mengetahui keagungan Allah, kemuliaan Allah, dia tidak akan berani bermaksiat. Dia tidak akan berani bermaksiat pada Tuhannya, melanggar perintahnya. Begitu juga bagi mereka yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Ya. Orang yang tidak mengetahui hukum syariat, tentu dia akan melanggar hukum-hukum syariat. Sebagaimana orang yang tidak mengetahui peraturan daerah. Di daerah kita ada larangan agar tidak boleh menyeberangi batasan, ya, persimpangan yang di situ ada lampu merah. Kita tidak boleh menyeberangi kecuali sudah lampu hijau. Artinya ada peraturan sendiri yang harus kita patuhi. Begitu juga dengan hukum syariat. Syariat punya batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Maka harus mengetahui. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas betapa bahayanya orang yang tidak mengetahui hal-hal tersebut. Dan sebelum itu kita akan membacakan Fatihah untuk muallif musannif Syekh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidarin amin. إلى أن قال فصل في بيان ضرر الجهالات الفاتحة إلى المؤلف أن الله يغفر له ويرحمه ويولد ربنا من جنة وفنا بسر ولميم الفاتحة طيب ila qawlihi faslun fi bayani dhurril jahalat. Fasal menjelaskan tentang bahaya-bahaya kebodohan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis diriwayatkan bahwa ketika menciptakan al-jahlu, ya, maka Allah katakan kepada al-jahlu, kebodohan ini, bahwa engkau adalah paling buruk-buruknya makhluk yang aku ciptakan. Karena saat itu ketika Allah menyuruh al-jahal, kebodohan, makhluk yang namanya bodoh ini, ketika suruh maju dia mundur, ketika suruh mundur dia maju, ya, tidak patuh dengan perintah Allah, atau karena tidak pahaman apa yang diperintahkan oleh Allah. Namanya juga jahal, bodoh gitu kan. Akhirnya saat itu Allah mengutuk al-jahlu, bahwa kau adalah makhluk yang paling buruk yang aku ciptakan. Sehingga Imam Ali pun mengatakan bahwa al-jahlu itu ibarat api yang akan membakar sahibnya, akan orang yang menyandang kebodohan ini. Maka yang harus dilakukan adalah mencari air untuk memadamkan api tersebut. Nah, air tersebut adalah ilmu, kan gitu. Ya. Kebodohan itu sangat bahaya, nggak hanya untuk urusan akhirat. Mungkin akan dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Al-Izz bin Abdissalam, beliau hanya akan menjelaskan tentang bahaya di akhirat. Tapi bahaya kebodohan bukan saja di akhirat, ya. Kalau kita bicara urusan dunia juga namanya bodoh itu sangat bahaya. Mungkin orang akan tertipu. Ya, dalam urusan perdagangan dia tidak paham tentang urusan perdagangan, perbisnisnya, maka dia akan ditipu oleh partnernya, kan gitu. Begitu juga di kelas, ya, mungkin kita pernah pengalaman sekolah di SD SMP. Ya, kita melihat ada orang yang mungkin bodoh, nggak tahu apa-apa gitu kan. Sering dikerjai sama temannya, kan gitu. Bodoh dalam hal apapun. Bahkan bodoh dalam hal bahasa, ya. Mungkin kita pergi ke satu tempat, ya, beda bahasa, kita nggak tahu bahasanya apa. Kemudian akhirnya ada teman kita yang sengaja ngerjai gitu kan, pakai bahasa-bahasa yang kurang berkenan gitu kan, bahasa-bahasa kotor, tapi disuruh kita untuk mengucapkan hal itu. Ya. Kita nggak tahu kalau itu maknanya adalah mana-mana yang kotor, kata-kata yang kotor. Karena ketidaktahuan kita akhirnya kita ditipu mengucapkan hal yang kotor, sehingga orang mengira bahwa kita mengucapkan hal-hal kotor dengan sengaja, kan itu ditipu. Ya. Hal-hal yang lain pun juga sama. Yang jelas bahwa kebodohan ini adalah aslu kulli syar, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Haddad. Kebodohan itu adalah pokok dari semua kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah karena ketidaktahuan mereka, ya, karena kebodohan mereka. Ya. Kalau mereka melakukan hal itu karena sengaja, dia tahu ya ini sudah jahat di atas jahat, ya, kejahatan di atas kejahatan. Akan tetapi mayoritas, kebanyakan orang melakukan kesalahan, kejahatan, pelanggaran adalah karena ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka dengan hukum-hukum syariat, atau ketidaktahuan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-jahlu di sini kalau kita definisikan, ya, cara bahasa atau cara istilah adalah lawan kata dari al-ilim, ya. Bodoh itu lawan kata daripada mengetahui, ya, yaitu adamul ma'rifah, tidak adanya pengetahuan, itu bodoh. Berarti kalau kita maknai al-jahl di sini adalah makna istilah atau makna lughawi, maka bodoh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuknya adalah orang-orang kafir yang ada al-jahl hakiki, ya, yaitu mereka yang memang tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meyakini, kan, gitu. Ya. Akan tapi yang dimaksud oleh Al-Imam Syekh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam di sini al-jahlu billah itu, ya, nanti akan kita jelaskan, ya, adalah bodohnya kita dengan Allah, maksudnya tidak tahunya kita dengan Allah itu bukan berarti kita tidak meyakini, ya. Kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Razzaq, ya. Perilaku kita yang menunjukkan bahwasanya kita itu tidak mengenal Allah seakan-akan, gitu, ya. Makanya beliau mengatakan afdol akbahul jahalatul insan bil malikid dayyan. Paling buruknya kebodohan adalah kebodohan manusia, ketidaktahuan manusia dengan Tuhannya. Ini paling bodoh, paling tingkat puncak tinggi, itu kebodohan seorang hamba atau manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mereka yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhan mereka, atau mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, yang beriman pada Allah, akan tapi sifat-sifat mereka, perilaku mereka seakan-akan mereka tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah banyak. Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, kan, gitu, ya. Akan tetapi banyak orang yang seakan-akan rezeki itu datang dari diri mereka sendiri, usaha mereka sendiri, kan, gitu. Padahal rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan rezeki. Ada rezeki madmun, ada rezeki maksum. Ya, rezeki itu ada yang rezeki yang sudah dijamin, ada yang rezeki yang sudah dibagi-bagi jatahnya segitu, kan. Imam Ghazali sampai menyebutkan ada 4 rezeki. Ya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan dari manusia. Ya, manusia memang usaha, tapi semuanya adalah datang dari Allah. Makanya kata Imam Ali al-Habashi, man dakhalal asbab masa'adatul asbab, wa man dakhala billahil asbab sa'adatul asbab. Ya, orang yang ikut campur urusan rezeki tidak akan dilancarkan rezekinya justru oleh Allah. Tapi orang yang memasrahkan urusan rezekinya pada Allah, justru Allah akan bantu dia urusan rezekinya. Akan Allah perluas urusan rezekinya. Ya. Akan Allah lampangkan urusan rezekinya. Itu. Permasalahannya kan kita begitu sangat takut. Ya, kalau sehari saja saya agak umek cari kerja, takut nggak bisa makan, kan, gitu, ya. Ustadz takut ngajar, karena apa? Ngajar kan nggak dapat duit, ya, akhirnya milih berdagang. Nah, ini kan seakan-akan dia nggak percaya ada Allah yang Maha memberi rezeki. Hewan-hewan aja itu sudah dijamin oleh Allah. Cicak coba, makanannya kan beda alam, yang satu di udara, yang satu di dinding, tapi masih bisa makan, kan, gitu. Kok manusia masih bisa khawatir? Lah, artinya ini kan karena apa? Karena mungkin kebodohan kita itu, tidak ya, karena iman, mungkin karena keimanan yang lemah ya. Keimanan yang lemah. Ya seakan-akan dia itu tidak meyakini bahwa itu semua akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali kemudorotan bahaya orang yang bodoh, tidak mengetahui, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah sangat banyak. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Banyak sekali orang yang takut bertobat. Dosa saya sudah banyak. Allah tidak akan mengampuni saya. Ini kan karena tidak tahuan mereka. Padahal kalau mereka tahu ngaji, Allah itu Maha Pengampun. Pengampunan Allah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kasih sayang Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki, yang meminta ampun, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya sekali. Makanya ditempatkan oleh Al-Imam di urutan yang pertama, di deretan yang pertama. Ya, karena pada pertemuan kemarin bahwa sesuatu yang agung dilihat daripada ta'aluknya, kan gitu, tujuan dan ta'aluknya, ya, hubungannya dengan yang paling afdol, ya dia yang paling afdol. Hubungannya dengan sesuatu yang afdol seperti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berarti itu yang paling afdol, paling utama, kan gitu. Ya, kalau kejelekan itu hubungannya dengan melanggar Allah, ya berarti itu yang paling buruk, ya, paling buruknya kejelekan, kan gitu ya. Begitu juga dengan jahil, paling buruknya kebodohan adalah kebodohan, ketidaktahuan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian wabi ahkamil Quran, yaitu kebodohan manusia dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum larangan perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an ya. Jahil dengan syariat, hukum-hukum syariat. Makanya kita perlu belajar ya, perlu hadir majelis ilmu, karena itulah tempat kebaikan. Baca buku saja tidak banyak membantu. YouTube, Instagram, memang kita bisa belajar dari media, akan tetapi barokahnya akan berbeda ya. Adanya YouTube, adanya Instagram itu bagi mereka yang ma'dzur, yang nggak bisa keluar atau yang jauh ya. Tapi bagi kita mungkin yang dekat, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir majelis ilmu. Ya kita hadir, kita mencari kebaikan di situ, kita mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu syariat. Ya, kita harus memperdalam lagi ilmu syariat, ilmu tentang hukum-hukum halal haram, ya, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan. Ya, itu kan kita tidak akan mengetahui itu kecuali dengan belajar, dengan mendekati para ulama, para kiai, para ustadz. Ya, kebodohan dan hukum syariat sangat bahaya juga. Orang banyak. Mungkin ada ya, ada. Dia mengira bahwa mencuri itu hanya sebuah larangan di negara saja, larangan pemerintah. Dia tidak meyakini bahwa dalam syariat juga dilarang mencuri, dilarang minum khamr. Mungkin ada sebagian orang yang meyakini seperti itu, kan karena kebodohan dia. Atau mungkin kita yang sudah punya bekal ilmu syariat, ya, larangan untuk ngomong yang nggak baik, ya, tapi tidak dikatakan gunjing. Ya mungkin kita ngomong ngetup itu kan sehingga menyakiti hati teman kita. Mungkin itu hal-hal yang biasa bagi mereka yang tidak tahu. Padahal itu juga termasuk perbuatan dosa. Ya, ucapan kita yang dapat menyebabkan orang sakit hati itu dosa. Ya, ada sab, ada syatam. Ya, itu semuanya perbuatan dosa. Mungkin ada sebagian mengira itu hal-hal biasa saja, ya kan? Orang bercanda dengan membawa kisah-kisah yang nggak benar. Apakah itu hal-hal biasa? Tidak. Ada larangan dalam syariat, kan gitu. Jadi ilmu itu sangat luas. Semakin kita mendalami, semakin banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal-hal yang justru itu adalah sebuah pelanggaran, tapi kita anggap-anggap biasa saja sebelumnya, kan gitu. Ya. Makanya ada istilah hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Ya. Abror itu berbeda dengan muqarrab. Contohnya santri berbeda dengan orang awam, ulama berbeda dengan santri. Ada tingkatannya gitu kan. Yang diketahui oleh para ulama berbeda dengan yang diketahui oleh para santri. Para ulama lebih memerinci lagi. Ya, mungkin hal-hal yang kecil itu akan dianggap gede. Hal-hal yang tidak dianggap aib akan dianggap aib oleh para ulama, kan gitu. Makanya kita harus selalu setiap hari memperdalami ilmu syariat, ya, agar menghilangkan kebodohan kita dengan ilmu syariat. Begitu juga urusan ibadah kita. Urusan ibadah kita jangan sampai ibadah kita begitu-begitu saja, nggak ada naik, nggak ada perbaikan, ya. Harus selalu diperbaiki. Banyak sekali ibadah kita yang sangat kurang, mulai dari sunnah-sunnah. Apa kita melaksanakan sunnah-sunnah? Ya, banyak sekali sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah wudhu. Dikatakan sunnah-sunnah wudhu sampai 500, ada matakan sampai ribuan. Ini kan kita tidak tahu kalau kita nggak belajar, ya kan? Ya itu. Atau mungkin kita menganggap itu hal yang sunnah, padahal itu wajib. Nah, ini sangat bahaya banget, sangat bahaya banget, kan itu. Kebodohan itu sangat bahaya banget, akan menyebabkan orang melanggar perintah Allah, akan menyebabkan orang ibadahnya nggak sah, ibadahnya nggak diterima oleh Allah, kan gitu. Ya. Kemudian wabima a'adahullahu fil jinan li ahli ta'ah wal iman. Kemudian kebodohan dengan ancaman dan janji Allah, ancaman neraka dan janji Allah surga kepada ahli ta'ah, dan ancaman neraka bagi ahli maksiat. Itu juga perlu kita ketahui. Kita baca ayat-ayat tentang ancaman, tentang janji Allah, ya. Kita harus tahu siksa-siksa orang yang melanggar sholat, nggak sholat, orang yang gibah hukumannya seperti apa, orang yang berbohong hukumannya seperti apa. Itu juga harus kita ketahui. Juga pahala orang melaksanakan sholat jamaah seperti apa, itu juga harus diketahui. Nanti ya, nanti akan dibahas oleh imam apa saja mudarat bagi orang-orang yang tidak mengetahui ketiga tingkatan ini, ketiga hal ini, setelah berikut ini insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu, kemudian akan kembali melanjutkan pembelajaran bersama Al-Ustaz Aziz. Untuk Anda, pastikan tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabatku, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya dalam program Sambut Mentari. Dan kami ingin menyapa dulu sahabat-sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi di 92,9 FM Cirebon, kemudian di Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Barokal Tim, Radioku 106,3 KCG Martapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar. Baik, langsung saja sahabatku ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Aziz. Baik, Ustaz Abadul untuk melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada segmen pertama kita telah menjelaskan tentang tingkatan kebodohan. Semakin tinggi kebodohan, maka semakin bahaya, semakin besar bahaya yang akan di peroleh bagi setiap orang. Dan paling tinggi kebodohan, paling tinggi, paling buruk kebodohan adalah kebodohan seorang dengan Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan syariat, kemudian dengan janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka. Kemudian apa sih buah ya, atau bahaya yang akan diperoleh bagi orang yang tidak mengetahui tentang Tuhannya, tentang hukum syariat atau ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fal jahlu billahi, orang yang tidak tahu billahi tentang Allah, musmirun li addadi thimaril irfan. Orang yang tidak mengetahui Allah, maksudnya adalah tidak mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah, ya, maka akan membuahkan li'addadi thimaril irfan, yaitu kebalikan daripada buah yang didapat oleh mereka yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan tentang buah faedah orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuknya adalah mereka yang telah arif billah, maka kedudukan mereka akan tinggi di sisi Allah. dan segala aktivitasnya akan sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah. Waktunya tidak terlewat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diperoleh. Maka kebalikannya. Kebalikannya bagi orang yang tidak tahu, al-jahal billah, tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan-perbuatannya hanya akan mencelakakan dia. Hanya akan berakibat dia melanggar Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan keharaman. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu muftin ila khuludin niran, ya. Dan hal-hal itu tentu akan menghantarkan dia kekal di neraka. Ya, bagaimana mungkin orang yang kenal dengan Allah masuk surga, sedangkan dia tidak mematuhi perintah Allah, tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa sukhtir rahman, Allah akan benci. Allah akan meninggalkan hamba tersebut, orang tersebut. Bagaimana mungkin Allah akan mengenal dia sedangkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya, sedangkan kita dengan Allah itu perlu taqarrub. Taqarrub itu artinya apa? Kita yang mendekati. Kita yang mendekati. Nah, makanya kata dalam hadis, barang siapa yang mendekati Allah Subhanahu wa taala sejengkal, maka akan Allah dekatkan, ya. Allah akan mendekatkan dia sehasta, ya. Al-hadis, ya, artinya Allah akan lebih lagi, ya. Allah akan memberikan lebih dari apa yang hamba lakukan, ya. Kalau misalkan seorang hamba itu mendekatkan diri pada Allah dengan satu langkah, maka Allah akan mendekatkan hamba tersebut dengan beberapa langkah. Artinya Allah malah justru memberikan lebih terbaik, ya, untuk hambanya. Kita yang mendekatkan, kita yang berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jahlu bi ba'd sifat muthmirun li addadi thamari ma'rifati tilka sifat min khairid dunya wal akhirah. Dan kebodohan dengan sebagian sifat-sifat Allah akan membuahkan addad thamari ma'rifati tilka sifat. Itu kebalikan juga orang buah yang didapatkan oleh orang yang memahami, mengetahui sifat-sifat tersebut. Maksudnya adalah contoh, kalau Allah mempunyai sifat ar-Razzaq, ya, Maha memberi rizki, bagi orang yang tidak mengetahui itu, ya, dia tidak akan percaya, dia akan tidak percaya bahwa Allah memberi rizki, ya, akhirnya dia akan kufur dengan nikmat yang Allah berikan, atau dia akan menyandarkan kepada dirinya sendiri bahwa rizki adalah di tangannya, saya menentukan rezeki saya, kan gitu. Atau mungkin sifat Allah yang lain, sifat Allah yang Maha Pengampun. Bagi mereka yang percaya, tentu dia akan rajin meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba yang berdosa. Mengerti, paham kalau kita banyak dosa. Akhirnya kita begitu rindu mengadu, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang mereka yang tidak mengetahui sifat Allah At-Tawwab, yang Maha Pengampun, maka tentu dia akan meremehkan, ya, maksiat-maksiat yang dilakukan wajar-wajar saja, tidak akan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin mereka akan merasa putus asa, ya, dengan maksiat yang mereka lakukan sangat banyak, akhirnya mereka putus asa, tidak meminta ampun pada Allah, dikira Allah tidak akan mengampuni, kan gitu. Ini berasal dari kebodohan juga. Kemudian wal jahlu bil ahkam musmirun liktisabil atham. Kebodohan dengan hukum-hukum syariat yang telah Allah ajarkan melalui Al-Qur'an, melalui hadis, muthmirun, yang akan membuahkan iktisabil atham, dia akan melakukan hal-hal yang akan membawa dirinya pada perbuatan dosa, kehinaan, pelanggaran syariat, tentu hina, tentu berdosa, ya, akan melakukan keharaman, ya, karena tidak tahu tentang hukum-hukum syariat, tidak tahu bahwa riba itu haram, tidak tahu bahwa mencuri haram, berzina haram, minum khamr haram, berpacaran haram. Ya, berpacaran, ya, mungkin, ya, berpacaran contoh yang tepat, ya. Sebagian orang mungkin dianggap biasa-biasa saja, apalagi sudah ada istilah lain, pacaran Islami itu, kan, setan lewat HP, telepon-teleponan, itu kan haram, nggak boleh. Mungkin sebagian orang meyakini itu biasa-biasa saja, yang penting jangan berzina, kan gitu, ya. Itu juga jahal, kebodohan, ya. Makanya kita sebagai ustadz, ya, atau yang punya ilmu, harusnya kita kasih pemahaman masyarakat tentang keharaman pacaran, kan gitu. Ini adalah sumber daripada kebodohan sebenarnya. Dan ini tanggung jawab kita yang punya ilmu agar kita mensuarakan ini. ataupun hal-hal lainnya, banyak sekali yang sebenarnya tidak diketahui oleh kita karena kebodohan kita. Makanya perlu kita buka majelis-majelis ilmu itu, dan kita juga perlu penting untuk menghadiri majelis ilmu seperti itu. Ya, tidak cukup saja kita hanya mengajar di rumah-rumah, di musola-musola, ngajar ngaji biasa saja. Kita perlu memahamkan masyarakat dengan hukum syariat. Ya. Kemudian termasuk buah, maksudnya buah di sini adalah mudorot ya, mudorot. Buah itu kan ada yang bener bagus dan ada yang busuk kan gitu ya. Ya buahnya ma'rifah ya berarti buahnya bagus. Tapi kalau buah dari kebodohan ya berarti kan buahnya bosok gitu. Justru akan mencelakakan bagi yang memakan gitu kan ya, yang memanfaatkannya. Ya. Kemudian termasuk mudorot bagi orang yang jahil dengan hukum-hukum syariat adalah aklil haram, makan hal-hal yang haram, makan makanan dari hasil mencuri, makan makanan dari hasil gosop, nggak izin sama temennya. Atau ya orang-orang haram itu kan bisa bukan dari zatnya ya. Contoh roti itu kan dari zatnya nggak haram ya kan, tapi bisa jadi haram kita makan apa kalau prosesnya ya, prosesnya haram. Contohnya kita roti itu dari mencuri gitu kan, atau mungkin alat yang digunakan prosesnya halal dengan membeli ya. Rotinya juga halal, zatnya halal, tapi alat yang digunakan, uang yang kita pakai, ternyata uangnya hasil dari ngambil dari temennya, nggak izin, ya. Atau uangnya hasil dari untung dari riba misalkan, kan jadi haram itu. Ya. Bisa saja mereka melakukan hal itu kan tidak tahu. Ya kita kan membeli, kita juga ini yang dibeli roti ya halal, gitu kan. Bisa saja. Ya, padahal uang dari gosop haram. Wa dzulmil anam. Nah juga orang yang tidak paham hukum-hukum syariat, dia akan selalu berbuat dolim kepada sesamanya. Hak-hak manusia akan diambil ya. Orang zina menghancurkan martabat seorang wanita. Minum khamr, dia merusak dirinya sendiri, juga merusak masyarakat kan gitu. Masyarakat resah. Orang mabuk hilang akal akan berbuat apapun ya. Bahkan meresahkan masyarakat. Ya. Dan kezaliman-kezaliman lainnya, orang nipu, orang ghibah, orang mencaci maki, semuanya merugikan, zalim kepada samanya, termasuk zalim kepada diri mereka sendiri. Dan itulah kenapa syariat membuat batasan-batasan adalah karena kembali untuk kemaslahatan umat manusia ya. Agar umat manusia hidup di dunia dengan penuh maslahat ya, dijauhkan dari segala mudarat yang akan mereka dapatkan. Bukan berarti membatasi sesuatu, artinya membuat kehidupan kita di dunia ini terasa sempit, tidak. Justru itu keindahan itu di saat kita mematuhi peraturan, adanya peraturan sehingga terkontrol. Kalau nggak ada peraturannya sama kayak hewan, hewan melakukan apapun ya, saling membunuh, saling memakan, ya biasa saja nggak ada peraturan dari mereka, ya. Nggak indah kan gitu. Kemudian wa idha'atus shalah wassiyam, ya, akan meninggalkan, melalaikan sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini beliau isyaratkan adalah hal-hal yang wajib, hubungan dengan Allah. Tadi di pertama adalah hubungan dengan manusia, seperti dzulmil anam, dolim kepada manusia, hubungan dengan sama manusia. Nah sekarang termasuk mudorot bagi orang yang jahil dengan hukum syariat adalah mudorot, ya, dolim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hanya meninggalkan sholat, puasa. Kemudian wal jahlu, bi khosasati hadhihi dar, kebodohan dengan ya, ketidaktahuan kita dengan kehinaan dunia ini, musmirun lil ikhlad fi ilaiha, akan membuahkan apa? Kita betah merasa nikmat, merasa pengen hidup di dunia, merasa dunia adalah segalanya. Itu kebodohan kita dengan apa? Dengan kehinaan di dunia ini. Kita harus yakini bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah mata' golil. Dunia ini adalah la'ib walahu. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya mainan saja. La'ib walahu. Mainan. Senang sesaat. Setelah itu nyesel. Ya. Kemudian. Wal jahlu binafasati daril qarar muthmirun. Orang yang bodoh dengan ketidaktahuan dengan pentingnya nafasahnya, berharganya akhirat akan membuahkan apa? Orang lebih mementingkan kehidupan di dunia dibanding kehidupan di akhirat. Makanya kita harus meyakini bahwa akhirat itu adalah lebih berharga daripada dunia. Dan kalau kita bandingkan sangat jauh banget, sangat jauh dunia yang fana ini dengan dunia yang kekal abadi. Ya, kenikmatan di dunia dengan kenikmatan yang abadi di akhirat sangat jauh banget, sangat jauh, sangat jauh. Ya, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di kalian akan habis, sedangkan apa yang ada di Allah adalah kekal. Kan kata Allah seperti itu. Sampai Buya membandingkan, ya. Ibaratnya perbandingan antara dunia dan akhirat adalah sedikit habis dengan banyak yang tidak akan pernah habis. Mana yang harus kita pilih? Ya itu kan, yang banyak yang tidak akan pernah habis. Kalau memilih yang sedikit dan habis, ya berarti kan orang bodoh, di atas bodoh gitu. Kemudian wal jahlu bi ayamillahi musmirun lil ghaflah wal ightirar. Bodohan dengan hari-hari Allah akan membuahkan kelalaian, tertipu, wal jur'ah ala maksiatil jabbar, dan akan terlalu terjumus pada maksiat Allah Subhanahu, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, ayo kita mari untuk senantiasa mempelajari, mengaji, hadir majelis ilmu agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang belum pernah kita ketahui, agar kita lebih memahami syariat lagi, terutama kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahayanya kita jika kita terus dikuasai oleh kebodohan, terus dikuasai oleh kebodohan. Dan kita harus menjadi penuntut ilmu yang sejati. Penuntut ilmu tidak saja bagi mereka yang hidup di pondok pesantren, tapi bagi kita yang hanya bolak-balik hadir majelis ilmu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu juga termasuk penuntut ilmu yang Allah, yang Rasulullah SAW menjanjikan orang penuntut ilmu akan diberi kemuliaan yang sangat banyak. Termasuk beliau mengatakan bahwa di dunia ini semua orang dalam keadaan lalai pada Allah SWT kecuali para penuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT istiqomah untuk selalu mengaji ilmu, memperdalam ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang diridhoi, yang dicintai, dan mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan dapat mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.